Melandainya kasus COVID-19 di Kota Jambi turut membuat dunia pendidikan pun saat ini semakin membaik. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan berbagai regulasi telah diterapkan pemerintah Kota Jambi. Terkait hal ini, Komisi 4 DPRD Kota Jambi menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi. Saat ini perlahan dunia pendidikan mulai membaik khususnya di Kota Jambi setelah berbagai regulasi-regulasi diterapkan oleh pemerintah Kota Jambi dan dengan membaiknya kasus COVID-19 di Kota Jambi. Kini pemerintah Kota Jambi pun telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas bagi siswa PAUD, SD, dan SMP. Terkait hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menuturkan, selama pemberlakuan sekolah daring lalu, dirinya menilai Dinas Pendidikan terus melakukan pendidikan yang objektif kepada para siswa, baik itu mengenai tugas sekolah maupun kedisiplinan para siswa. Maria juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi, serta juga turut memberi pemahaman kepada para orang tua siswa tentang regulasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terkait dengan setahun belakang ini mungkin kita tahu ini menjadi sekolah merdeka karena COVID-19, kita ada sekolah dari rumah, Zoom meeting, Zoom atau virtual. Artinya juga evaluasi buat Dinas Pendidikan tidak melepaskan dalam hal ini, dalam mendidik anak. Artinya tetap dalam penjangkauan walaupun mereka dari rumah, baik nilai secara objektif, mereka dinilai juga tugas-tugas dari kedisiplinan, kemudian dari penerimaan pembelajaran mereka, penerapan lewat virtual, itu tetap harus lebih ditingkatkan karena secara virtual kita jarak jauh, artinya keseriusan mereka juga harus lebih disiplinkan, artinya juga orang tua harus diberitahu bahwa ini adalah pembelajaran yang penting yang mungkin untuk masa depan mereka, untuk menerima penerapan daripada pendidikan dan ajaran-ajaran yang pelajaran-pelajaran yang mereka terima dari materi-materi pelajaran mereka. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.